Welcome back to H Live. Masih lagi bersama kami berdua, Eli Arifin dan Zeki Faizul. Ya, dan inilah masa yang dinantikan. Kita ucapkan selamat datang kepada Wani Hasrita. Terima kasih. Oh, saya berbangga sangat. Saya nyanyi lagu awak tiap hari dalam kereta. Ya ke? Tapi suara tetap tak sedap. Alhamdulillah, sedar diri. Okey, Wani. Yeah. Sebenarnya hari ini dia datang bukan nak promote single. Ya, betul. Bukan nak menyanyi. Atau buat album, tapi pasal konti karat. Ya, saya betul. Kenapa kau masuk konti karat ni? Telinga karat ke, badan karat ke, otak berkarat ke? Tidak lah. Saya rasa sebab dia nama konti karat tu sebab mungkin lagu-lagu, pemilihan lagu yang kita orang nyanyikan macam evergreen. Tapi bukan perkara, tapi saya evergreen lah. Masih segar. Masih segar, itulah. Okay, so konti karat ni sebenarnya memanggil dua orang selebriti. Ya, betul. Untuk satu episod bersama dengan Shuib ke atau tidak? Abang Shuib actually dia punya host untuk program ni. Bagi tahu dekat kita. Ada jua. Okey, so Wani sebagai apa? Saya sebagai dia punya guest lah. Takkanlah pegang lampu, pegang kamera. Takut dia pun on air sekali. Faham. Dia orang-orang radio je faham. Tadi lah basically dia program gabungan dua artis. So kita ada nyanyi few song dengan live band. Dan ada juga a few segment, segment dengan wartawan. Segment dengan wartawan? Yeah, ada. Apa korang buat tu? Ada. Ada a few wartawan daripada kita punya industri yang datang dan tanya. Soalan panas? Antara soalan panas yang you dapat lah, boleh bocor satu lah. Ada kata tentang hubungan percintaan tu benar atau tidak ke macam mana? Yelah, itu je lah soalannya. So nak tahu jawapan you, kena tengok lah show tu. Ya, betul. Kalau nak tahu memang kena tengok lah. Awak punya episod berapa? Saya punya episod 4. Saya bersama Irfan Haris. Oh, bukan dengan Tajul, ya, eh? Bukan. Alah, lain partner pula. Tetap kau tanya juga. Wartawan tu dah lah. Kesian dia kena bully kat episod 4 tu. Sialah, move on. Okay, so macam mana experience you dalam segmen macam tu? It's a new thing for you juga, ya, kan? Betul. Dan saya rasa macam banyaklah benda saya belajar actually. Tapi selain daripada itu, dia sangat menyeronokkan sebenarnya. Sebab kita ada juga peminat-peminat datang untuk bagi sokongan, fans club datang dan ada salah seorang peminat yang nyanyi lagu saya. Ya, saya. Memang disuruh ke atau dia request? Memang itu yang dirancangkan. Setiap episod begitu. Ada wakil daripada fans club, dia akan nyanyi lagu artis. So, berapa markah you bagi untuk fan club yang menyanyi itu? Markah? Bukan saya lah yang bagi markah. Nasib baik. Selamat. Ada markah ke? Tak ada lah. Macam siapa yang menang. Tapi dia dapat hadiah. Dan hadiah tu sangat special sebab memang dari kita orang sendiri. Kita orang yang artis yang belikan. Buat ke, belikan ke, memang kita orang punya. So, kalau saya menyanyi dalam kereta tu memang tak ada lah apa-apa hadiah. Tiba-tiba kau datang ketuk pintu, ketuk tingkap aku kan. Itu bukan Basriah sikit. Minta baju kat situ juga. Dan lagu dipersembahkan berapa buah lagu? Ada 4 buah lagu. Lagu sendiri, lagu duet dan 2 lagu tu pemilihan sendirilah. Pemilihan sendiri. So lagu yang Wani nyanyikan? Satu je lah. Yang lain tu kena tengok lah kan. Betul. Salah satu yang saya nyanyikan adalah lagu Terasing daripada Allahyarham Sudirman. Saya punya favourite. Memang itu macam lagu jamming lah. Jamming juga. Boleh lah kan. Tapi saya pun macam teringat. Tapi apa pun memang tak terlepas daripada kalau tengok dekat konti karat ni pukul berapa dan bila sebenarnya? Ya, sebenarnya dah start malam ni. Okay. Pukul 9 malam di Astro Prima dan Maya HD. Dia setiap hari Jumaat. So masa dengan Irfan tu macam mana? Irfan, you dengan Irfan bergandingan macam mana? Sebab tahu kita tu Irfan ni cepat malu sikit kan? Tapi kita orang memang selalu buat show sama-sama. Okay. Dan saya pun macam anggap dia macam adik. Bila jumpa je, selalu macam Irfan, ding-ding-ding-ding-ding. Memang selalu macam tu. Sebab dia macam manja tu kan? Macam manja, dia macam comel tu kan? So macam dah biasa lah. Start masalah lah. Dia banyak cakap jugalah. Sebenarnya. Sebenarnya dia banyak cakap dia dah selesa. Betul. Cuma salah you lah sebab you bagi dia selesa, siap-siap. Alamak. Tapi saya tak lari nak tanya pasal perkembangan terbaru. Macam mana? Apa dah lagu baru ke? Ya, betul. Alhamdulillah saya baru rilis lagu single kedua. Tajuk dia Rintihan Rindu. Boleh tengok kat ni. Rindu juga? Rindu juga. Tetap. Saya memang tak boleh move on dari rindu. Tapi suruh mamat yang Mr. T tu move on, you tak move on, Tak, saya try nak move on juga. You suruh dia move on, betul you rindu. Okay, so apa yang perbezaan lagu itu dengan yang sebelum Menahan Rindu? Basically, Rintihan Rindu adalah kesinambungan daripada Menahan Rindu. Dan dia kesinambungan. Susah fasa tu kan, Menahan Rindu, betul dia berintih rindu. Dan Rintihan Rindu ni adalah fasa-fasa terakhir yang di mana rindu dia memang tak dapat nak tahan dan dia almost give up lah. Apa nak jadi lah. So lagu ni ada nyanyi juga dalam konti karat tu? Tak ada. Tak sempat? Tak sempat. Tak, sebab dia belum lagi become evergreen. So konti karat tahun 2050 mungkin? Waktu tu engkau.
Ah, jadi tapi Shuib ada bergandingan dengan you ke? Tak ada juga. Ah, tak ada, tak ada. Dia boleh nyanyi. Bukan, maksudnya dalam kotak karat. Sorry Shuib, aku tak berniat sebenarnya. Sorry. Tak eh, kamu lah Senorita nyanyi kot. Wah. Pada basically dia memang host lah yang apa? Dia base, macam dekat konten sebab dia ada satu part dekat program tu dia macam serupa macam konti radio. Dia tata bahasa yang mata buat juga kan. Lebih kurang macam saya, tak apalah. Kira samalah tu kita. Oh, dia macam konti zaman 90-an dulu lah. Dia memang duduk situ, dia kerja dia cakap je. So yang lain tu semua barang-barang artifak-artifak lama, you je yang baru kat situ. Ya, betul. Kita ada basikal kat situ. Memang design dia cantik memang lah kan. Memang very evergreen. Tapi perbezaan yang Wani nampak daripada konti karat dengan program lain macam mana? Perbezaan dia adalah istimewanya. The live band. Kita menyanyi dengan I live band. Dan ada kita punya supporter dekat depan kita. Adalah fans daripada Wani juga. Ada, memang macam saya cakap tadi, itu adalah salah satu dia punya apa? Dia punya intilah. Okay. Fans ada wakil dari fans kena nyanyi lagu. Alright. Ialah kat Hashlife pun fan banyak kat depan ni. Dua je tak nampak. Fan jerit sikit fan. Selulah abang. Alright. Okeylah, nampaknya di sini saja Hashlife. Terima kasih banyak-banyak Wani kerana datang menyerikan lagi kita punya set Hashlife untuk hari ini. Jadi korang semua jangan lupa untuk follow kami di Twitter dan juga di Instagram di @officialhashlife. Saya CK Faizal bagi Pak Press. Helmi nama dia. Dan saya Ellie Arifin. Selamat hujung minggu sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.